tranque, seres tranque de mañana. Iya betul pak. Bungkus dia tunggu. Yang hijau dia, dia apa? Dia di bawah nomor 2 nih, nanti dia terakhir. Dia tiga lapis dia. Pak, mohon maaf pak, kayaknya memang harus songket dia pak. Ah, songket lah yang lebih baiknya. Tiga lapis. Itu meminang. Itu namanya asam pedas. Ini cara membungkus tepak sirih. Pertama kita bentangkan kain panjang dan diberi dua buah selendang, boleh enggak Bu? Kain songket. Tidak boleh selendang, dia kain. Nah, ada peraturan tidak boleh menggunakan selendang. Jadi kita harus menggunakan kain. Warna tamia kan kuning, kuning dan hijau pucuk sisa. Oh ya, jadi warna kuning dan warna hijau ini melambangkan budaya Aceh Tamiang. Nih Bu, Ibu kita perhatikan cara membungkus tepak sirih. Usahakan ada warna kain kita. Nah, diletakkan tepak sirih di tengah-tengah kain. Kemudian sebaiknya tepak sirih itu rapat dia, tapi kalau tidak bisa tidak jadi masalah. Nah, ini dia cara melipat kain untuk menutup tepak sirih. Nah, ini dia. Ah, itu nama sini merah. Nah, kiri dan kanan dilipat, lalu ditekukkan. Kemudian dibentol kan. Ya, apabila mempunyai jarum kita kaitkan, ini praktek ya. Ya, selanjutnya diambil kain yang kedua, kita lakukan seperti itu juga. Ya, ditutup dengan rapi. Depan meminang beginilah dia. Jaman kain songket permen. Nah, kita lakukan sama seperti yang semula. Ya, kita ambil kain panjang lagi ya. Nah, kain panjang ini gunanya untuk menggendong tepak sirih yang sudah kita balut tadi. Nah, ini caranya ya ibu-ibu ya. Ya, kita simpulkan, kita putar, lantas kita kaitkan. Ya, seperti simpul jagung. Ini dia seperti ini. Simpulnya mah simpul jagung. Ya, simpulnya memang harus simpul jagung. Ini dia caranya kita buat. Ini dia. Nah, inilah. Inilah ciri khas dari adat Aceh Tamiang, Melayu Tamiang. Bukan, coba mama bapak bukan simpul jagung, bapak melong kasum. Nah, ini dia. Simpul jagung. Inilah yang akan diantarkan kepada melong kasum bisa simpul jagung. Ya, wanita yang akan dilamar. Ini dia lagi. Pada dia bukan simpul jagung. Acara lamaran. Jangan terbuka. Tidak. Di Aceh Tamiang. Pendek, kancing selamat ada panjang. Nah, coba perhatikan simpul jagungnya. Jagung. Inilah simpul jagung ya. Perhatikan cara mengkaitkan ujung kain yang satu dengan kain yang lainnya. Perhatikan simpul jagungnya. Simpul jagung. Pendek. Ya, kita bisa menggunakan kain yang lebih panjang lagi. Karena kain merah deh aja panjang, kain merah deh panjang. Yang penting udah yang penting cara nyimpulnya. Cara nyimpulnya. Kain merah deh panjang. Kain merah tidak bisa digunakan untuk membalut karena kain merah khusus untuk sirih merah. Itu ciri khas dari Tamiang Hulu. Jadi berbeda dengan Tamiang Hilir. Ada tepak sirih ya, kalau Tamiang Hilir kita menggunakan tepak sirih. Tepak sirihnya diganti aja kecil. Ini kok payah Ibu nih. Kantong di bahu dan yang di sidangku aja. Nek untuk ada lagi, Pak. Nah, ini adalah sebagai contoh, tapi sebaiknya digunakan kain yang lebih panjang agar bisa
agar bisa mudah dijinjing atau mudah dijinjing seperti ini. Nah ini inilah meminang. Sama. Kalau ngantar mantan itu kan ada terangke, namanya sirih terangke. Waktu kita ngantar mantan kan ada juga sirih, bukan hanya sirih aja, ada sirih terangke. Karena ketika kita itu datang mengantar, itu terangke duluan datang. Iya. Kita membawa sirih terangke. Berarti untuk lamaran ini, untuk pelantikan juga ini. Pengantin ada lagi nanti tukar tempat sana. Ini sirih terangke. Nanti ibu bawa lain lagi. Lain lagi. Ibu bawa ambil tempat itu. Ambil tempat lagi. Corong. Ini khusus tirih telangke. Ini ya. Siapa yang telangke itu yang bawa? Itu yang bawa. Jadi nanti kalau jadi sebelum pengantin masuk, itu telangke duluan datang. Mana tempatnya dua? Dari sana satu, di sini satu. Ini yang untuk rombongan pengantin. Rombongan pengantin. Ini Pak Telangke punya. Sekarang orang kan di kantor pengantin enggak ada bawa sirih telangke lagi. Misalnya itu. Nah, belah sana pegang. Nah, ini adalah contoh sirih telangke. Nah ini pihak mempelai wanita dan pihak mempelai pria menukarkan tepak sirih. Ini dah duluan nyampe ke rumah perempuan. Iya. Ini pertama masuk. Oke, pertama. Ini kalau yang pakai tepak, Pak. Kalau yang pakai ini. Nah ini khusus tanggung lu. Ini pun gitu juga. Ini juga. Ini tidak. Ini sirihnya. Ini rumah perempuan. Ini menunggu. Ini kita. Itu sirih. Jadi diperlukan 3 tepak sirih. Ya, diperlukan 3 tepak sirih dalam acara perkawinan adat Tamiang. Yang satu sirih tepak sirih menunggu. Yang satu lagi tepak sirih dari pihak laki-laki. Dan yang satu lagi adalah tepak sirih telangke. Kalau kita yang punya laki, jadi kalau orang laki dua itu kan. Nah, inilah dia mereka petatah petitih tadi. Jadi sirih telangke ini datang lebih dahulu ke rumah pihak wanita. Nah, sebelum tepak sirih yang kedua sampai. Datang kan, lagi. Kalau sirih telangke yang datang. Kita berangkat sana barulah sirih ini. Nah, kedua tepak sirih tadi adalah sebagai lambang tukar tepak sirih. Nah, inilah acara penukarannya. Ini dia acara penukaran. Iya, ini dia. Ini caranya untuk terangke yang mana untuk tukar rombongan sirih. Begini caranya. Bang pengantin ini tukarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang bisa. Terima apa tidak? Terima. Alhamdulillah. Nah, ini adalah cara serah terima tukar tepak sirih. Ada ijab kabul. Jadi itu adalah ciri adat pernikahan Aceh Tamiang yang diberikan pertukaran acara pengantar. Iya, mengantar mempelai di acara perkawinan, ya. Sebelum ini yang terjadi. Sebelum ini begini caranya. Ini yang terjadi. Nanti kan? Ini tadi. Ini pakai tiket view. Datang nanti. Ini sebelah perempuan. Nah, ini ada tikar. Kita tunggu nih. Tikar. Datang sini buat langkai. Iya, ini tikar sirih gunanya. Ini untuk nunggu di sini. Ini ada apa? Ini Aceh apa? Ini si ibu. Ambillah nanti beras padi. Mana puan saya tadi sibar gitu tadi. Beras padi gunanya untuk ditaburkan di atas tepak sirih telangke. Itu tempat emas, saya tengok emasnya, jangan dalam kotak di toko itu dikasih. Tempat emas. Ini sama bawaan sama rombongan teh. Iya, laki-laki. Lagak benok itu. Nah, ini. Ya pilihnya aja lengkap. Ini bungkus lagi. Sama masih ikatan tadi. Ini harus kuning itu ya. Iya. Kalau ini, yo. Di dalam nih, dia ditaruh tepak. Ini apa? Beras padi. Ya, beras padi. Letakkan beras padi. Udah itu dilapiin sedikit beras kuning. Beras kuning. Habis itu ditaruh arang kunyit. Arang kunyit ya. Habis itu diletakkanlah ataupun duit ataupun emas. Emas di atas. Nah, diserahkanlah ke tempat pengantin wanita. Ini logam apa kertas? Duit jutaan. Uang kasih sayang. Jadi jangan dalam amplop. Ataupun yang emas tadi ataupun yang 10 mayam, 5 mayam, sini tetap taruh ya. Jadi uang kasih taruh di situ, Bu ya.
Kalau zaman sekarang kan cek, Bu ya. Kita mengantar dulu sikit, misalnya 5 juta. Oh, yeah. Saya antar sama ibu dulu 3 juta. Nanti waktu pergi pulang ya, ibu jangan kosong, enggak boleh. Diucapkan harus ya, Bu ya, jumlahnya ya. Enggak boleh kosong. Asli kita nanti nampak nanti ada tinggal uangnya misalnya 2 juta lagi. Selesai. Ya. Ya ini adalah emas ya, mahar. Mahar untuk pihak mempelai wanita dari pihak mempelai pria. Uang kasih sayang. Uang kasih sayang. Adapun bungkusannya berwarna kuning melambangkan Melayu Tamiang. Iya. Ini pihak perempuan, pihak laki. Kita kan dua. Habis itu kita tukar. Nah, ini di sini ada sirih merah. Kata-kata dulu. Iyalah, silang tatap dan dapat tatap kata-kata begini. Nanti oleh telangkai serahkan sama pihak wali. Nanti yang berusak baru dia lagi dibuka. Sama-sama kalau ya. Apabila nanti ini kurang misalnya sirih berkait pinang berkait tadi ada tidak ada. Ya. Jadi susun ataupun tidak ada bunga mayang. Tidak ada bunga pinang pagarnya ya, pagar enggak ada ya. Dalam adat tukar tepak ini tepak sirih harus dibuka dan diperiksa isinya. Apabila salah satu dari perlengkapan isi sirih atau isi tepak itu berkurang, maka akan dikenakan denda. Misalnya salah satu di antara perlengkapannya kurang, maka pihak mempelai pria atau mempelai wanita meminta denda kepada pihak mempelai pria. Denda, adapun denda yang diberikan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Tarik aja, simpul jagung namanya. Main tarik aja, tarik balik kan gitu. Bagaimana uji dia? Ini pihak mempelai pria, pihak mempelai wanita membuka tepak. Oke, demikianlah cara mengisi, sekali lipat, sekali tiga pun kita mengatur, membungkus tepak sirih pinangan atau acara pernikahan. Demikian juga di dalamnya tepak sirih telangke. Baju mak yang corong tadi. Daun nangka, daun lindik. Daun nangka. Daun tapi bawahnya, di bawahnya alasnya. Daun nangka secukup. Oh, baju masuk di baju yang paling tipis. Iya, heeh. Baru daun lindik. Daun nangka ini kenapa nih? Lindik biasa. Jadi kayak kupu kita mau mandir enggak? Iya. Inilah ya ibu-ibu ya. Demikianlah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wajib kita coba di desa kita agar budaya di Aceh Tamiang tetap ada dan tetap menjadi kebanggaan di Aceh Tamiang. Terima kasih. Ini barang-barang ini Ibu setiap kampung ada ini barang-barang ada. Kalau sirih kasih aja. Nah, sirih gimana susunya? Itulah maksudnya kenapa kayak sirih kayak gini?